tuan-tuan, ingat pasal anak-anak tadi. Ya, ingat pasal anak-anak tadi. Kita berhenti menilai anak-anak orang, cek balik anak-anak kita. Setuju? Umur anak kita sekarang dah 16 tahun. Umur anak kita sekarang 18 tahun. Umur anak kita sekarang dah 21 tahun. Sepanjang umur 18 tahun, berapa kali kita pernah panggil anak kita? Sepanjang umur dia 18 tahun, berapa kali mak bapak depan saya ni pernah panggil anak-anak, dengar dia mengucap dua kalimah syahadah? Betul tak betul? Berapa orang yang buat? Nak mengucap depan ayah sekarang, lepas dia mengucap, bagi makna yang hang mengucap tadi. Lepas dia bagi makna, tanya dia, hang faham tak yang hang kata tu apa? Berapa orang mak bapak depan saya yang buat? Oi! Berapa orang? Budak tu menyampuk oi juga. Belasah hang satgi. Aku oi hang pun oi kat sana. Melawan pula. Ha? Sepanjang umur anak kita 19 tahun, sepanjang umur anak kita 16 tahun, berapa orang mak bapak depan saya ni yang pernah panggil anak-anak, dengar dia baca Fatihah, baca kunut, baca tahiyat? Berapa orang? Hang baca tahiyat depan mak ayah sekarang? Berapa orang yang buat? Ada? Allah, tuan-tuan, ni nak berak kencing atas katil tak lama lagi ni. Jaga, jaga. Sepanjang umur anak kita, berapa orang mak bapak depan saya yang pernah panggil anak-anak, tengok anak-anak ambil wuduk daripada mula sampai habis, betul tak betul wuduk dia? Berapa orang yang buat? Jaga. Sepanjang umur anak kita 15 tahun dia hidup, berapa orang mak bapak depan saya yang pernah panggil anak-anak, tengok anak-anak semayang daripada mula sampai habis, betul tak betul solat dia? Berapa orang yang buat? Jaga, tuan-tuan. Tuan-tuan pandang kecil benda-benda ni, jaga. Ha, tak apalah ustaz, anak saya dah besar-besar, nampak gaya bagus-bagus, akhlak bagus, semayang okey. Jaga. Kita belum berak kencing atas katil lagi, jaga. Dia baik mentak hati kita, bini dia pula buat perangai. Abang ni lebihkan mak abang je. Kan? Dapat menantu jenis lagu tu pula. Jaga. Sebab tu, cuba kita fikir balik. Cuba kita fikir balik. Berapa orang yang anak dia nanti, masa hari dia mati, anak dia boleh mandikan jenazah dia. Ni malam ni cuba bayang muka anak seorang-seorang. Siapa anak kita yang kita bayang muka, yang hadir ni, cuba bayang muka anak yang mana yang pandai mandikan jenazah, yang ada ilmu nak mandikan jenazah. Muka anak yang mana yang akan bagi sumbangan terakhir kepada mak ayah dia. Sumbangan terakhir daripada seorang anak pada mak ayah dia ialah menguruskan jenazah mak ayah tu. Mana anak kita, cuba bayang muka anak-anak yang akan boleh, yang ada ilmu nak kapankan kita. Agak-agak anak-anak yang mana yang akan nanti sambut mayat kita di liang lahat. Mana anak lelaki kita yang akan imamkan solat jenazah kita, atau dia akan mandi kita pun dia wakil dekat orang, macam mana kita duk wakil mak bapak kita dekat orang sebelum ni. Siapa yang mak bapak dia dah mati, yang mai malam ni mak bapak dia dah mati, dia wakil dekat orang masa mandi mayat mak dia dulu, dia wakil dekat orang masa mandi mayat bapak dia dulu, dia wakil dekat orang masa kapankan mayat mak dia bapak dia, dia wakil dekat orang untuk imamkan jenazah mak dia bapak dia, dia wakilkan dekat orang untuk sambut mayat mak ayah dalam liang. Tuan-tuan tunggu anak tuan-tuan nanti. Tuan-tuan tunggu. Minta maaf cakap, anak tak semayang subuh tadi, buat tak tahu lah. Nabi kata, man tarakas solah muta'amidan faqad kafara jiharah. Barang siapa meninggalkan solat dengan sengaja, jadilah ia kafir yang nyata. Kalau kita yang dah mukallaf ni, dah akil balik ni, tinggal solat dengan sengaja jadi kafir yang nyata, kata Nabi. Habis kalau anak-anak yang belum akil balik tu tak semayang, mak bapak dia biar, subuh tadi anak tak semayang, kitalah mak bapak yang mengkafirkan anak subuh tadi. Zuhur tadi anak tak semayang, kitalah mak bapak yang mengkafirkan anak zuhur tadi. Hang semayang tak subuh tadi? Subuh tadi hang semayang tak? Tak semayang subuh? Faham mana?
Bapa mana? Ni. Dandan tak mengaku anak. Melawak. Minta-minta lah anak aku tak tunjuk aku, dia kata. Bapa Hamai tak? Tamai! Hang semayang nak subuh ni? Mayang? Hang semayang nak subuh ni, baju merah? Tak. Bapa Hamai mana? Siap tunjuk punya lah. Abang jangan kecil hati ya. Betul tak? Satu waktu anak tak solat, kitalah mak bapak yang mengkafirkan dia. Mak hamai tak? Mak kat mana? Kat belakang. Tak minta lah ustaz, tak suruh angkat tangan siapa mak dia. Penat tuan-tuan. Saya ceramah motivasi sekolah-sekolah. Sekolah rendah mereka panggil ceramah motivasi. Sekolah menengah sampai ke college, sampai ke universiti saya pergi ceramah tuan-tuan. Yang budak sekolah rendah ni kalau tanya masa ceramah, siapa tak semayang subuh pagi tadi? Saya. Ramai, seronok tuan-tuan, bangga pula tu. Mak bapak pula duduk belakang. Saya nak ceramah sekolah-sekolah, saya bagi tahu sekolah, panggil mak bapak sekali. Pasal aku taram mak bapak tu. Anak saja nak buat apa, faham tak? Ha? Apalagi bahasa yang saya nak pakai kalau saya tak kata tuan-tuanlah mak bapak yang mengkafirkan anak-anak bila anak tak solat. Apa bahasa saya nak guna lagi tuan-tuan nak bagi sedar?